Uye Akuya tegaskan pertikaian Billy Syah Putra dan Indra Tarigan bukan rekayasa. Pertikaian Billy Syah Putra dan pengacara Kris Hatta, Indra Tarigan dibawa ke acara pagi-pagi pasti happy di Trans TV, pada Rabu, 23/1. Di luar dugaan, saat dipertemukan keduanya tak dapat menahan emosi hingga terlibat cekcok dan hampir adu jotos. Uye Akuya sebagai salah satu host pagi-pagi pasti happy menyayangkan terjadinya insiden tersebut. Uye A yang melerai agar tidak terjadi adu pukul antara Billy Syah Putra dan Indra Tarigan itu pun menegaskan, insiden terjadi bukan karena disengaja apalagi direkayasa. Mana ada settingan, ungkap Uye Akuya usai mengisi acara di Trans TV, JL Tendean. Uye Akuya sendiri tidak memberikan tanggapan seberapa kecewa karena insiden tersebut. Apalagi Billy sekarang digantikan oleh IIS Dahlia. Tanya Billy aja, ya, pungkas Uye Akuya enggan mengeluarkan komentar. Meski demikian, Uye Akuya menyebut bahwa Billy tidak dipecat. Billy Syah Putra absen seminggu dari pagi-pagi pasti happy karena ingin berlibur.